segelas teh panas. Teh panas ini ya, masih ada popoknya kayak gitu, dan beberapa biji kue semprong atau kue ekrol atau kue gambet, apalah namanya, yang terpenting kayak gini lah. Untuk modelnya bisa semprong, ini semprong ya, maksudnya semprong kayak gini, ini semprong, artinya dia bolong kayak gitu. Yang kurang lebih adalah bahan bakunya seperti tepung, gula, dan lain-lain kayak gitu. Ya, pagi ini kita sebelum sarapan besar kita makan kue semprong dan teh panas dulu, biar apa ya, menikmati di akhir pekan ini, kita menikmati produksi dari usaha kita sendiri.